Pada 16 Oktober 2022, pemain berdarah Indonesia, Raja Nainggolan, dihukum oleh timnya, Royal Antwerp, akibat tertangkap basah merokok elektrik di bangku cadangan saat pertandingan Liga Belgia sedang berlangsung. Hal itu dilakukannya ketika Antwerp kalah 0-3 dari Standard Liège. Atas perbuatannya itu, klub memutuskan untuk mengeluarkan dia dari tim utama hingga batas waktu yang tidak ditentukan akibat perbuatan yang memberi efek negatif pada tim. Melalui sosial media pribadinya, Nainggolan mengatakan bahwa ia menyesal atas perbuatannya dan akan mencoba berkontribusi lebih pada tim. Nainggolan pernah memberikan komentar mengenai reputasi buruk dan tingkah laku aneh yang ia beberkan kepada France Football tahun lalu. Saya bisa minum dan merokok dengan tenang, bahkan seorang pesepak bola bisa merokok, bahkan jika mereka tidak memiliki pekerjaan normal, kata Nainggolan.